Weh, mantep banget rek, iki banyak banget yang rekomendasikan bangsa untuk nyobain soto murah Pak Rawi legend di Sidoarjo iki rek. Saya langsung mau ngobrol-ngobrol sama penjualnya. Assalamualaikum Pak Rawi. Waalaikumsalam. Ini jualan soto ayam sudah berapa lama ini Pak Rawi? Kalau di sini masih baru, Pak. Oh, usaha pertama kali tahun berapa, Pak? Tahun 99. 99 sudah termasuk legend rek neng kene iki. Satu porsinya berapa Pak Rawi? Katanya ini murah banget ini, Pak. 14.000 rek. Masya Allah, ini bisa jadi salah satu soto ayam murah di daerah Sidoarjo ini, lengkap dengan uritan jeroane iki rek. Mantep banget. Saya makan di sini satu porsi Pak Rawi nggih. Bukanya jam berapa kalau yang di sini, Pak? Jam 7. Jam 7 sudah ready Pak nggih. Sudah ready. Masya Allah, sudah punya berapa cabang ini Pak? Soto ayam Pak Rawi di Sidoarjo. 3 cabang. Sudah 3 cabang, Masya Allah. Wajib banget diparani nek. Lokasinya ini di mana Pak Rawi yang baru ini Pak? Mana ini Pak ya? Deket Warkop sama Tanjung ini ya, Pak ya. Tanjung sama Tanjung. Oke, daerah ini kalau enggak salah Jalan Randu Asri rek, daerah perbatasan Pagerwojo sono. Buduran Sidoarjo iki mantep banget soto ayame. Wajib banget dicoba, buka setiap harinya mulai jam 7 pagi sampai habis. 9 malam. Wah, bukanya mulai jam 7 pagi sampai 9 malam, lho lengkap banget kelihatannya koyanya ini. Enak banget rek iki rek. Mantep banget. Saya nanti pesan yang seperti ini ya Pak Rawi ya. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas. Dengan Mas siapa ini? Saya Alfi Mas. Mas Alfi, mau ngobrol sebentar nih, mengganggu. Biasanya sering makan di soto ayam Pak Rawi nih Mas? Baru beberapa kali sih Mas. Beberapa kali, tapi cocok ya Mas Rawi ya? Ya Alhamdulillah sih Mas. Alhamdulillah cocok ya. Tempatnya juga luas sih Mas. Luas, enak buat makan, parkirnya juga luas ya Mas ya. Katanya ini satu porsinya murah banget tuh Mas, 14.000. Benar-benar murah satu porsi ini. Gimana menurut Mas Raffi ini? Ya, kalau dari porsi terjangkau lah Mas. Terjangkau banyak banget juga ya sih Mas porsinya Mas. Mantep. Dengan harga segitu Mas. Oke, cocok banget buat menu sarapan pagi Mas ya, soto ayam Pak Raffi ya. Betul Mas. Oke, terima kasih. Maaf mengganggu Mas Raffi ya, pagi. Pagi Mas. Lah iki rek penampakane soto ayam legend Sidoarjo Pak Rawi. Nah, di spanduknya ini soto ayam Pak Rawi Gor, mungkin dulu pertama kali jualannya di Gor. Lah ini salah satu soto ayam legendaris di Sidoarjo. Harum banget rasanya. Wah. Belum pakai kecap sambal, jos banget. Kuahnya juga pekat, lumayan kental, rempah-rempahnya lengkap banget iki pasti ini rek. Yang bikin saya enggak percaya, umumnya di Sidoarjo ini soto ayam ini mulai dari 15.000 ke atas sampai 20.000 satu porsi. Ini sejumbo ini cuma 14.000 rek. Wah. Iki bukan promo loh, ini selama sak lawase 14.000 ini, selama bahan baku belum naik. Seger banget sotonya. Masya Allah, salah satu kuah soto ayam yang menurut saya ini seger banget. Warnanya juga pekat, kuningnya bagus. Bumbunya ini pasti jangkep nih kira-kira jari ini wong Sidoarjo. Lengkap dengan usus uritan jeroan. Benar-benar menurut saya ini paling murah di Sidoarjo ini. Sebenarnya ini cuma 14.000-an aja. Ayamnya juga fresh banget, lembut banget.
lengkap banget. Porsi ini jumbo tenan lur. Salah satu yang bikin enak ini, salah satunya ini dari Brambang dan juga Koyae. Beda banget. Dari penampakan ini sudah kelihatan soto ayam Pak Rawi ini enak tenang. Kalau makan soto ayam pastinya harus ada uritan, telur, jeroan, kulit, lengkap kabeh. Tak jamin benar-benar paling murah di Sidoarjo, cuma 14 ribuan aja satu porsi jumbo lengkap dengan uritan, kulit, ayam dan juga jeroan. Wajib banget diparani di Jalan Raya Randu Asri, selatannya Warkop Sawah Tanjung Sidoarjo. Oke, terima kasih sudah mengikuti kulineran pagi saya kali ini. Jika kalian suka dengan konten soto ayam Pak Rawi Gor yang legendaris di Sidoarjo sejak kurang lebih tahun 99 ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih, nikmati hidup ini, jangan lupa untuk selalu beribadah, berdoa, dan bersedekah.